usia balik, menginjak usia remaja. Dadah. Okey, so hari ni sebelum kita mula, ada nak tanya soalan dulu? Okey, sebelum kita mulakan, apa tajuk kita pada hari ni? Dadah era baru. Era baru. Dadah era baru. Okey, bagi tahu Mu'alimah, apa nama dadah yang kamu kata? Tak tahu. Kokain. Atau sabu. Sabu. Ganja. Good. Heroin. Heroin. Bagus. Lagi. Ketum. Ganja. Ketum. Betul. Bagus. Yang paling dekat dengan kita. Apa dadah yang paling dekat? Yang mesti kita ambil lah kalau kita sakit. Rokok. 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 Apa? Ayah dah luput. Ubat yang dah luput. Ubat. Ubat. Batuk. Ubat batuk, ubat yang dah luput. Okey, betul. Cumanya ubat yang dah luput tu kurang tepat sikit sebab dia memang dadah. Tapi betul lah tu sebab dia kategori dadah lagi kan. Cumanya dia dah luput, kita tak boleh nak makan lah sebab dia akan beri kesan yang lain pada kita. Tapi dia masih dalam kategori dadah, betul. Okey, baiklah. Nampaknya semua dah tahu dadah tu apa. Cumanya pernah tak dengar dadah era baru ataupun kita kenali sebagai dadah alaf baru? Dah dengar tak? Dadah dari dulu. Okey. Apa patah dadah? Dari dulu. Sama je. Okay. Dari dulu sama je. Okey. Hari ni kita akan perkenalkan satu jenis dadah, iaitu dadah jenis baru. Dadah ni kalau siapa yang pernah dengar, alhamdulillah bagus. Siapa yang tak pernah dengar, hari ini siapa yang tak pernah dengar, jadikan sebagai satu ilmu baru, jadikan sebagai satu maklumat baru untuk kamu gunakan untuk ajar pada adik-beradik, keluarga dan rakan-rakan yang lain. Right. Okay, dadah era baru atau nama yang paling ringkas adalah pornografi. Okay, pernah dengar pornografi tak? Tak pernah. Tak. Pun tak pernah dengar langsung. Tak pernah dah langsung. Okey. Bagus. Dia tak pernah dengar langsung, bagus. Maksudnya dia tak pernah tahu. Dia tak pernah nak ambil. Dia tak pernah nak terlibat dengan benda tersebut. Dan siapa yang tahu pun bagus sebab dia mengembangkan semasa. Maksudnya dia ambil tahu. Dia baca. Bukan kita kata tak tahu, maksudnya tak bagus. Bukan. Tak tahu pun bagus juga. Maksudnya dia tak pernah nak. Dia tak pernah nak terlibat ke, dia tak pernah nak tengok ke, siapa ambil tahu pun bagus sebabnya dia mengikuti perkembangan semasa. Okay, so dadah era baru pada hari ini yang akan kita bincangkan, yang kita akan kongsikan adalah pornografi. Apa itu pernah dengar tadi? Okay, siapa pernah dengar pornografi? Jangan takut. Salah tak apa. Kita sama-sama belajar. Jangan anggap Mu'alimah bagi kamu maklumat. Mu'alimah tahu semua. Okay? Mu'alimah pun belajar dengan kamu juga. Kalau Mu'alimah salah, kamu boleh tegur. Okay, siapa pernah dengar tadi pornografi? Boleh terangkan sikit pada rakan-rakan dan... Tak. Tak pernah dengar. Okay, semua tak pernah dengar apa itu pornografi. Tak langsung. Pernah dengar tapi tak tahu apa benda. Okey, Mu'alimah akan... Tak tahu. Okey, tak apa. Bagus. Maksudnya kamu cuba untuk mencari maklumat tu. Okey, baiklah. Mu'alimah akan kongsikan apa itu pornografi. Sekejap, Mu'alimah cari. Okey. Okey. Alright. Okay, anak-anak, ini adalah maksud pornografi. Sebelum Alimah teruskan, kamu boleh fahamkan dulu maksud dia. Okay, pornografi. Boleh nampak tak? Tak. Boleh nampak? Tak. Boleh nampak? Tak.
Tak. Nampak. Kalau ada tak, tak nampak. Tak. Tak. Tak nampak. Okay, nampak tak? Tak. Tak. Tak nampak juga. Okay, tak apa. Tak payah. Kalau kita tak nampak. Nampak, nampak. Nampak. Dia akan membuang masa. Nampak. Report. Nampak. Nampak. Kalau dia bahan macam okay, portograf ini adalah bahan bertulis. Nampak? Okay. Nampak? Gelap je memang. Gelap je. Okay, nampak gelap. So, pornografi untuk makluman kamu semua adalah pornografi adalah bahan bertulis. Nampak. Ataupun ataupun bahan bertulis atau visual yang merangsang keinginan seksual dan bertujuan untuk memberahikan pemerhati atau pembaca. Dikenali juga sebagai porno, porn, smart dan bahan-bahan lucah. Okey, Mak Lima akan dengan ringkas supaya semua orang faham. Sekejap connection problem tak. Baiklah. Ini adalah satu bahan. Kalau siapa pernah dengar bahan lucah, maklumat lucah, buku lucah, tulisan lucah, video lucah, mubah lucah. Tak pernah dengar? Ada yang tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Yang tak pernah dengar pun tak apa. Yang pernah dengar pun tak apa. Okey. Sebenarnya itu adalah pornografi. Pornografi ni simple. Kalau kita nak tahu dia senang. Sebarang benda yang kamu baca, dia menaikkan suat kamu. Dia menaikkan nafsu. Kamu rasa macam nak try lah macam tu. Rasa suka lah. Kalau lelaki dia suka, dia akan tengok gambar-gambar perempuan. Okay, kalau lelaki dia akan tunjuk banyak gambar perempuan-perempuan seksi. Dia akan tunjuk gambar perempuan bogel, tak pakai pakaian yang sopan. Kalau perempuan pun sama, dia akan tengok gambar-gambar lelaki tidak berpakaian, berbogel, gambar lelaki-lelaki seksi. So itu adalah antara bahan-bahan pornografi. Kalau dalam movie, sekarang kita banyak pada movie. Okay, banyak movie-movie kita daripada luar negara. So movie-movie yang kita nampak, movie-movie yang ditunjukkan ataupun diberikan kepada kita adalah movie-movie yang berunsur romance ataupun romantik. Bagaimana kalau kamu tengok dalam movie tu dia akan ada banyak aksi bercium, banyak aksi aksi macam suami isteri kan, dia tidur, berpeluk, bercium, pakai dengan pakaian yang sangat seksi. Sehingga kamu rasa macam seronoknya, macam try buat macam tu. Rasa macam nak pegang perempuan macam tu. Rasa nak peluk lelaki macam tu. Keinginan seksual. Okay, kalau dah jam 4 hari tu bagaimana dah terangkan kan apa itu seksual. Seksual adalah nafsu. Meningkat-ningkat kamu rasa nak buat, nak try, nak suka nak buat macam tu. So itu adalah seksual. Okay, keinginan seksual. Alright, seterusnya adalah kenapa hari ini kita kata pornografi adalah dadah. Okay. Kalau Mak Lima tanya, dadah dengan rokok yang mana paling bahaya? Dadah. Okay. Dadah. Okay, seorang. Mak Lima nak Naura. Naura Auni, bagi Mak Lima satu sebab. Kenapa kamu kata dadah lebih bahaya daripada rokok? Tak apa. Jangan takut salah. Kita semua kat sini belajar je. Jangan takut. Tak apa. Kat sini kita ada 100 orang. Jangan takut. Semua kita belajar sama-sama. Satu sebab. Kenapa nak orang kata dadah tu lebih bahaya daripada rokok? Sebab kalau dia boleh jadi ketagih. Okey, bagus. Cempaka, kenapa dadah lebih bahaya dari rokok?
Sama juga sebagai boleh buat kita ketagi lebih pada rokok. Ketagi. Okey, Aisyah Humaira, kenapa rokok tak bahaya daripada dadah? Kenapa tadi rokok tadi kenapa dadah bahaya dari rokok? Yang ni kenapa rokok tak bahaya? Adakah kerana rokok tak bahaya ke boleh hisap rokok? Kok dia tak berapa bahaya tapi kena elakkan kena elakkan. Okey. Saya tak jadi bertanya. Wah, bagus. Syabas Mak Lima ucapkan. Oh, pandai semua anak-anak didik Mak Lima. Okey, betul. Rokok dia kurang bahaya kamu kata kan? Gadah lebih bahaya sebab dia ketagih. Tapi tadi Mak Lima ada dengar perkataan kamu, kamu kata dia bahaya, dia tak bahaya. Cuma kena elakkan supaya tidak ketagih. So, dua-dua benda yang kamu sebut tadi, rokok dengan dadah, dua-dua menyebabkan ketagihan. Betul tak? Kalau isap rokok sekali, sedap juga, nak lagi. Betul tak? Sebab tu kita tengok orang yang merokok bisa berhenti kan? Sama juga macam dadah. Dadah lebih cepat kita nampak bila dia suntik. Sekali suntik, kalau esok dia tak suntik, dia menggeletar. Dia mesti kena ambil. Kalau tak, dia tak boleh berfikir macam manusia normal. So sebab tu, lebih ketara kita tengok dadah, kita mesti ambil kalau kita dah ambil sekali. Right. So, dua-dua unsur ada benda yang sama. Dua-dua benda ni ada unsur yang sama. Itu ketagihan. So, apa yang berlaku pada pornografi sama juga macam dengan dadah. Dia ada unsur ketagihan. Yang mana sekali tengok, esok nak tengok lagi. Dah dua kali tengok, esok nak lagi. So, lama-lama dia akan menjadi satu ketagihan yang mana kita kenali sebagai ketagihan pornografi. Okey, tetapi antara semua rokok, dadah dan pornografi, pornografi antara paling bahaya. Okey, kalau kita kata dadah, kokain, syabu, pil kuda, pil hayal tu dah bahaya, tetapi pornografi lebih bahaya daripada dadah-dadah yang kita ambil. Okey, bukan kata Mak Lima kata pornografi lebih bahaya. So maksudnya boleh ambil dadah lah ni. Bukan. Maksudnya kita nak kata antara banyak-banyak benda yang memudaratkan, pornografi akan memberi kesan yang lebih teruk lagi pada kita. Sebab apa? Sebab dia akan bagi kesan, okey. Kesan pornografi sama macam dadah. Dia bagi kesan pada diri sendiri, dia bagi kesan kepada keluarga, dia bagi kesan kepada masyarakat dan agama serta bangsa dan negara. Tetapi yang membezakan pornografi dengan dadah yang sedia ada adalah pornografi ni dia boleh, kalau kita kata dia boleh train. Dia akan latih dari kecil, dia dah boleh latih. Dia dah boleh groom. Kita panggil dalam bahasanya adalah sex grooming. Dia boleh groom orang daripada kecil. Daripada umur 3 tahun, 4 tahun pun dah boleh melakukan, dah boleh terlibat dengan pornografi. Itu adalah bahaya pornografi. Okay, sebelum Mak Lima teruskan, Mak Lima akan tunjuk satu slide dulu. Okay, nampak tak slide tu? Tak. Okey, siapa yang tak faham boleh terus tanya Mak Lima ya. Jangan tunggu sampai ke akhir sesi, kamu boleh terus tanya. Siapa boleh terus tanya? Okey, boleh nampak tak? Boleh. Alright. Sekarang Mak Lima. Okey, bagus. Siapa boleh nampak bagus, siapa tak nampak nanti boleh maklumkan. Okey, Mak Lima nak tanya. Sekarang kita berada dalam fasa apa negara kita? Pasal COVID. Pasal COVID. So, pandemik. Tadi Mak Lima ada dengar kata pandemik. Bagus.
pasal pandemik, pasal COVID. So, apa kita kena buat? Semua orang kena berada dengan rumah. Kamu belajar pun di rumah, betul? Sekolah di rumah. Alright. So, sekarang di waktu semua masyarakat tengah menghadapi pandemik yang bermaksud masalah yang besar. Okay, yang sangat teruk. Bagaimana semua orang kena berada di rumah, semua orang kena belajar di rumah, bekerja di rumah. Tetapi tahukah kita ada satu laman web yang sangat besar di dunia, itu dikenali sebagai Pornhub. Dia telah buat satu kajian untuk tengok, dia buat satu kajian perbandingan antara semua negara-negara untuk tengok carian, pencarian di laman pornografi untuk tengok video lucah, untuk tengok movie lucah, untuk tengok aksi-aksi lucah antara negara-negara. Dan tahukah kita semua, di saat kita semua berada dalam masalah, negara kita telah menjadi negara keempat tertinggi di dunia yang melayari laman pornografi, yang tengok video lucah, yang tengok movie lucah, yang tengok aksi-aksi lucah. Dan tahukah kita, Malaysia telah berada di antara negara tertinggi, nombor satu, yang melayari pornografi kanak-kanak di Asia Tenggara. Okey. Apa itu pornografi kanak-kanak? Okey, macam kita tahu, pornografi kanak-kanak adalah dia suka tengok aksi lucah yang dilakukan oleh kanak-kanak. Okey. Maksudnya kalau dia tengok orang robel kanak-kanak, dia rasa suka. Orang liwat kanak-kanak melakukan sesuatu yang tidak elok pada kanak-kanak. Dia suka tengok gambar kanak-kanak berpakaian. Dia suka tengok gambar kanak-kanak pakai baju seksi. Okay, so itu adalah maksud child pornography. Yang mana Malaysia sekarang menjadi nombor satu ataupun yang paling tinggi di Asia Tenggara yang tengok benda-benda macam ni. Right. So, kenapa semakin menakutkan dan kenapa kamu semua kena tahu apa itu bahaya pornografi kepada diri sendiri dulu, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Okay, sekarang kamu boleh catat ya, kalau siapa nak catat boleh catat. Okay, pertama, kesan pornografi kepada diri sendiri adalah dia akan merosakkan otak. Pertama sekali dia akan merosakkan otak. Telah dilakukan kajian untuk tengok perbezaan otak orang yang normal dengan orang yang tak, bukan tak normal, orang yang ketagih tengok movie-movie lucah, video-video lucah, aksi-aksi lucah. Apa yang kita nampak? Otak-otak orang yang tengok video lucah, otak dia semakin kecil. Otak dia mengecut. Kalau dalam bahasa senang, dia mengecut otak dia. Otak dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Okay. So, bila makin kecil, kita lama-lama tak akan fungsi macam manusia normal. Akan banyak benda-benda terjejas di bahagian-bahagian organ kita. Okay. Kedua, orang yang selalu ketagih tengok video lucah, terlalu banyak dopamin yang keluar, iaitu hormon gembira. Hormon yang dopamin. Okay. O, P-A-M-I-N-E. Dopamin. Dopamin adalah hormon kegembiraan, hormon gembira dalam otak kita. Okay, sebagai contoh, kamu suka makan ayam. Suka makan ayam goreng. Okay, tiba-tiba balik sekolah, kamu bau ayam goreng. Mak goreng ayam kat rumah. Kamu rasa, ada ayam goreng lah. Daripada sedih bergaduh dengan kawan kat sekolah, bila bau je ayam goreng, kamu rasa macam, teruja, macam seronoknya bau ayam goreng. Dah lupa dah gaduh dengan kawan tadi. So, itu adalah dopamin. Dopamin tu dia akan masuk, dia akan bagi tahu, kita ada sesuatu yang menggembirakan lah, ayam goreng. Ayam goreng yang kita suka. Ha, macam tu. Okay, so itu adalah dopamin. Kerja-kerja dopamin. Okay. Dopamin bagus sebab dia perlu keluar untuk buatkan kita rasa gembira. Tetapi apabila terlalu banyak dia keluar, dia akan juga merosakkan otak kita. Sebab apa? Sebab
Sebab contoh kamu tengok video lucah, movie-movie lucah, benda-benda yang tidak elok, kadang ke main game yang terlalu banyak, ketagihan dengan game, ketagihan dengan dada, ketagihan dengan gadget. So dopamin tu banyak keluar. Tapi bila dia keluar, dia tak tahu nak buat apa. Dia terlalu banyak. So lama-lama dia akan makan balik otak-otak kita yang lain. Dengan cerita, dengan kata yang lebih senang lah macam tu. Dia akan rosakkan otak kita sikit-sikit balik. Sebab tu orang kata kalau dalam Islam kan dia dah ajar kita untuk bersederhana, betul? Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. So kita kena sederhana. So bila terlebih pun ada kesan dia juga. Kalau kurang pun ada kesan dia juga. So apa kesan dia kepada keluarga? Okay, ini yang Mak Lima akan ceritakan dengan lebih detail, dengan lebih terperinci supaya kamu faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh terus tanya Mak Lima. Kenapa sekarang kita ingin memberi kesedaran kepada anak-anak kita tentang bahayanya dadah era baru? Kerana pertama sekali kita ingin melindungi, kita nak tolong anak-anak kita supaya tahu menjaga diri. Sebab sekarang macam kita tahu negara kita, dunia kita, satu dunia, bukan negara Malaysia sahaja, satu dunia menghadapi masalah ini. Iaitu masalah di mana kita tidak dapat mengawal penggunaan teknologi. Okey, apa teknologi yang paling dekat dengan kita? Yang hari-hari kita kena guna. Komputer, laptop. Itu adalah teknologi yang mana kita tak boleh nak halang. Sekarang semua orang guna WhatsApp. Sekarang semua orang kena guna Facebook. Sekarang semua orang kena guna Instagram. Semua benda media kita kena guna, betul? Sekarang semua orang kena guna email and everything, right? So, benda tu tak dapat nak sorok. Macam awak. Awak kena belajar kat rumah, betul? Awak masih kena guna telefon. Kalau sebelum ni ada mak ayah tak pernah bagi dia telefon. Tak pernah bagi dia laptop. Tak pernah bagi dia komputer. Tetapi sekarang, mak ayah terpaksa bagi. Itu satu keperluan. Kita dah kena guna. Sebab kita kena belajar secara digital ataupun kita panggil digitalized all thing, right? So itu bukan sahaja masalah kita, masalah dunia kita, bukan masalah di sekolah kita, tapi telah menjadi satu global issue. Bagaimana digitalized, right? Tetapi apa yang telah menjadi masalah, the issue yang sangat besar kenapa kita perlu bagi tahu anak-anak kita adalah penggunaan digital tersebut. Sebab apa? Sebab bila dah dapat telefon, mak kata guna sampai habis kelas, tutup. Tetapi ada anak-anak, dia rasa macam seronoklah guna telefon ni, seronoklah guna laptop ni. So apa yang dia buat, lepas habis kelas, dia akan tengok video, dia akan tengok YouTube, dia akan sembang dengan kawan-kawan. Betul tak? Betul. Pernah tak kamu lakukan perkara tersebut? Ha, sebab Mak Limah pun pernah lah. Habis je kelas, Mak Limah pun chatting dengan kawan. Habis kelas Mak Limah WhatsApp, right? Walaupun sepatutnya tak ada apa penting pun, tapi kita rasa macam nak mesej je ni lah sekejap, nak tanya lah, nak tu lah, nak ni lah, nak sembang lah, nak tengok video ni lah sekejap, nak tengok YouTube lah sekejap, kan? Okay, maaf. Right. So benda itu berlaku tanpa kita sedar sebenarnya. Kita dah ingat mak dah pesan, tapi kita buat. Waktu tu kita tak sedar, kita buat je tapi kita sedar benda tu dah berlaku. Right. Tetapi apa yang perlu kita awas, apa yang perlu kita jaga-jaga adalah bahan ataupun konten yang kita tengok. Kita kena ingat di telefon kita ada kamera, di laptop kita ada kamera. Right. Kita mesti akan buka kamera bila kita nak sembang dengan kawan kita. Sekarang kan dah ada video call. Video call. Takkanlah nak call macam biasa kan? Tak best lah. Mesti nak tengok dia pakai baju warna apa. Dia cantik dari saya tak hari ni? Handsome dari saya tak hari ni? So kita nak tahu, dia pakai tudung warna apa? Kita tiba tengok, pakai tudung sama. Right? So kita nak tengok kawan kita secara depan-depan. So kita akan buka video call. Tetapi anak-anak, tanpa kita sedar, mungkin kita buka kamera tapi kita tak sedar, kita nampak dia remeh. Lepas tu kita tukar baju depan dia.
Tapi Mak Limah tak kata anak-anak di sini kan, tetapi ada contoh-contoh yang pernah kita lalui, yang pernah kita dapat. Mereka buka baju, buka tudung, buka seluar, buka baju di hadapan rakan-rakan dengan untuk menyedarkan hati. Mereka kata tak apa, kawan perempuan, sama-sama perempuan. Alah, bukannya dia depan saya, dia dalam video call. Right, tapi kita tak sedar. Kita tak tahu apa yang dia tengah fikir time tu. Walaupun dia sama-sama perempuan, sama-sama lelaki, kita kena faham setiap pemikiran kita berbeza, anak-anak. Kita berbeza. Mungkin kita berfikiran lain, kawan-kawan kita berfikiran lain. So, kita tak boleh anggap semua orang mempunyai fikiran yang sama macam kita. Dan kita tak tahu macam mana rakan-rakan kita membesar, dan kita tak tahu apa maklumat yang rakan-rakan kita dapat. So, kemungkinan besar sewaktu kamu buka baju, kamu buka tudung, kamu pakai pakaian seksi sambil video call dengan rakan-rakan kamu, sambil kamu berjimik dengan antara rakan-rakan sebab dah pandai buat link jimik sendiri kan. Kamu pun jimiklah dengan kawan-kawan. Okay, berapa orang pandai buat link jimik sendiri? Angkat tangan. Ana. So bila dah pandai buat, kamu fikir ada tak apalah pakai singlet, pakai boxer. Kalau lelaki pakai boxer je lah, tak pakai baju. Okay. Anak-anak, kamu kena sedar. Boleh. Ada rakan-rakan kita, dia tak seperti kita. Ada rakan-rakan kita, dia tak punya fikiran macam kita. Kita tak tahu sebab untuk makluman kamu, orang yang ketagih rokok kita boleh nampak secara jelas. Yang mana dia memang akan selalu isap rokok lah. Yang mana dalam poket dia mesti ada rokok. Yang mana dalam poket dia mesti ada lighter. Senang nampak. Bibir boleh nampak. Okay? Bibir boleh nampak jadi biru lah. Jadi, memang pun tahu sih sebab ada juga orang yang rokok. Bibir dia merah je. Right? Tapi ada kesan. Kita boleh nampak ada bau. Betul tak? Siapa yang pernah duduk, sebab ayah Mak Limah merokok. So Mak Limah boleh tahu macam mana orang merokok. Apa sign, apa benda yang paling jelas boleh kita tengok. Right? So, orang yang hisap dadah kita boleh nampak dengan jelas. Yang mana dia, mata dia turun macam ni. Okay? Dia kalau berfikir pun kadang-kadang termenung. Kadang-kadang orang yang ambil dadah ni, dia akan tidur je. Dia akan tidur. Pada hari itu, pagi baru dia bangun. Okay. Dan kadang-kadang orang yang berada ni, paling kita nampak apa yang ambil cucuk-cucuk, dia boleh nampak kesan suntikan di badan. Apa yang ambil dada masuk melalui hidung, paling senang lah awak nampak orang yang berada di sana buat kesan. Ya, paling senang. Banyak kita tengok. Ada orang dia sedut melalui hidung. Okey, untuk pengetahuan awak, orang yang ambil dadah ni, dia dah tak fikir dah macam mana dia nak ambil. Selanju, dadah masuk dalam badan dia. Tak kira lah, telan melalui mulut, telan melalui, masuk melalui hidung, ada yang sanggup masukkan ke dalam punggung dia tu, dubur dia. Semata-mata nak simpan dadah. Macam-macam cara, ada yang sanggup belah perut nak simpan dadah supaya orang tak ambil dadah dia. Pelbagai cara, dengan cara tak tahu macam mana, saya mesti dapat dadah tu. Kalau saya tak dapat dadah, saya tak dapat berfikir macam manusia. Saya tak dapat hidup macam manusia. Sebab tu orang kata orang yang ambil dadah ni seperti mayat hidup. Dia hidup tapi dia macam mayat. Jalan, pejam mata, nyuhaya. Cakap pun tak jelas. Sebab tu kita panggil dia orang yang ambil dadah macam mayat hidup. Tetapi anak-anak, orang yang ketagih pornografi, kita tak boleh nampak kesan dia. Kita tak boleh tahu adakah dia ketagih pornografi. Kita tak boleh nampak mata dia macam mana secara jelas. Okay, kenapa?
Okey, melainkan kalau dia dah berada di tahap ketagihan yang paling tinggi lah. Baru kita boleh nampak dengan jelas. Tetapi kalau dia ketagihan dan tidak terlalu ketara, maksudnya tak teruk sangat, kita takkan boleh nampak. Kita tak boleh tahu. Semalam dia tengok video lucu tak? Kita tak boleh tahu. Sebab apa? Sebab orang yang ketagih pornografi, mereka adalah sama macam kita. Normal. Diorang normal je pergi sekolah. Diorang normal je pergi kerja. Diorang normal je pergi shopping mall, shopping-shopping, main bola. Diorang macam kita, macam biasa. Tetapi, apa yang membezakan mereka dengan orang yang normal, orang yang macam kita, adalah sewaktu melihat, sewaktu berfikir. Sebab tu Malima kata, jangan anggap kamu sama-sama rakan perempuan, kamu sama-sama rakan lelaki, kamu anggap biasa. Tak apa, pakai je seksi, tak apa. Kawan saya perempuan, lepas tu jimik, kamu zoom dengan dia, kamu video call dengan dia. Sebab apa? Sebab orang yang ketagih pornografi atau telah melihat ataupun telah terbiasa untuk melihat video-video lucah ataupun pornografi ataupun baca, ada juga sekarang ni pembacaan banyak dimasukkan melalui komik-komik manga apatah banyak yang kita tengok, dia telah menjadikan sebagai satu bahan bacaan. Manga tu Dragon Ball memang lawan-lawan. Bukan anime. Maaf, terima kasih. Baru Mak Limah dapat penerangan yang betul hari ni. Siapa tu bagi tahu Mak Limah tadi? Umay. Terima kasih Umay. Tengok hari ni pun Mak Limah ajar satu benda. Sebab tak Mak Limah terbawa-bawa dengan benda tu je. Okay, betul tu. Komik, anime, right? So, banyak benda telah dimasukkan melalui pembacaan. Diorang kes kartun. So itu semua telah dijadikan bacaan. So, dia tahu kanak-kanak takkan tengok video lucah. Sebab apa? Sebab dia tahu mak-mak kat rumah mesti marah kalau tengok bunyilah apalah kan. So dibuat dari segi pembacaan kepada kita. Sebab dia tahu kalau kartun-kartun ni anak-anak suka. Tambah-tambah kartun cantik-cantik suka. Kartun pakai seksi-seksi suka tengok. Right? So, kembali balik pada topik tadi, melalui penglihatan, orang yang telah terbiasa dengan video-video lucah, benda-benda lucah, pembacaan lucah, mereka akan nampak dari segi penglihatan mereka dan pemikiran mereka, yang mana bila mereka tengok perempuan, kalau lelaki lah, ataupun perempuan sekalipun sama sahaja. Okay, perempuan dengan lelaki pada isu macam ni dia jadi sama dah. Sebab bila dia tengok orang, okay, apa yang terbentuk di otak mereka adalah seksinya perempuan ni. Walaupun kita pakai tudung, walaupun kita kata kita dah pakai tudung lapuk, kita dah pakai tudung dengan sopan, tetapi orang yang telah terlibat ataupun terjebak dengan pornografi, dengan dadah alam bawah, bila mereka telah terlibat dengan perkara tersebut, bila mereka tengok perempuan ataupun mereka tengok lelaki, mereka akan nampak di kepala mereka seperti mana mereka tengok dalam video, dalam pembacaan ataupun dalam komik yang mereka tengok. Sebagai contoh, kalau mereka tengok perempuan tu muka iras-iras watak yang mereka tengok di video-video ataupun movie lucah, mereka akan terbayang mereka melakukan aksi-aksi lucah tersebut dengan orang yang mereka tengok. Okay? Sebagai contoh, cium. Okey, mereka akan bayangkan mereka cium orang tersebut. Mereka akan bayangkan mereka peluk. Mereka akan bayangkan mereka pegang badan kita. Okey, mereka boleh membayangkan sampai ke tahap tersebut. Dan yang paling teruk, ada antara mereka-mereka yang tertentu yang mana kalau dalam kategori ini kita dah memang kata mereka dah berada di tahap yang sangat teruk lah. Yang mana kalau dalam psikologi memang ada benda-benda macam ni, mereka akan membina satu minat seksual ataupun satu minat kepada benda lain bukan manusia. Contoh ya. Kalau perempuan, normal. Walaupun awak kata saya dah jam 4, Mak Limah, tapi saya suka dengan darjah 6 tu, abang tu handsome. Itu normal. Bermaksud kamu normal.
jangan kamu datang jumpa Mak Imah. Kamu, oh saya ni suka sangat kakak dah jahat. Dia cantik lah Mak Imah. Saya rasa macam saya suka sangat. Setiap hari saya stop FB dia. Setiap hari saya stop WhatsApp dia. Okay? Itu ada sesuatu yang mungkin tak normal bagi kita. Sebab secara fitrah, perempuan mesti suka lelaki dan lelaki mesti suka perempuan. Tetapi bukanlah kita kata suka yang sampai kita nak peluk cium dia, tak. Tetapi kita akan ada rasa suka yang mana kita akan berfikir, eh dia handsome lah, dia baik. Eh, sama juga macam lelaki dan berfikir, eh dia cantik, dia baik, dia sopan. Right. Bukan kita kata kalau perempuan dengan perempuan kena benci, bukan. Tapi perempuan dengan perempuan dia pun suka. Dia sayang kawan dia. Ha, itu sifat lain lah. Fitrah lain. Right? Fitrah yang mana sayang sesama insan. Tapi bukan suka yang macam kita rasa suka cinta dengan dia. Bukan kita kata I love you, you love me, I love you too. Bukan macam tu. Right? Okay, tetapi untuk orang-orang yang telah orang yang terjebak dengan pornografi dan mereka telah berada di tahap yang teruk, mereka akan membina satu rancangan ataupun mereka akan membina minat yang luar biasa. Mak Limah panggil luar biasa. Sebab apa? Sebab pernah tak kamu dengar berita kambing dirogol oleh seorang lelaki, kucing dibuat oleh seorang perempuan. Okey, dilihat oleh seorang lelaki. Pernah tak kamu dengar berita binatang dirogol? Tak pernah. Okey, siapa yang tak pernah? Tak pernah. Okey, yang tak pernah dengar Mak Limah bagi tahu. Itu sebenarnya berlaku. Bukan di dunia lain juga, bukan di luar negara juga, tetapi berlaku di Malaysia juga. Berlaku di sekeliling kita juga. Right? Kambing kena rogol, kucing kena rogol. Nasib baik dia tak rogol harimau ke si dia. Kau kasi nak silap dia yang kena makan. Itu lagi teruk. Kalau ada orang macam ni, Mak Limah letak dekat kandang harimau lah. Tengok dia boleh tak rogol harimau. Silap-silap dia yang kena makan kan. Right. Tetapi anak-anak, benda tu tak lawak sebenarnya. Sebab benda tu memang berlaku dalam dunia kita pada hari ni. Sebab apa? Sebab mereka tengok harimau tak. Sebab bila mereka tengok kucing tu, orang yang ambil dadah alaf baru ni, mereka yang dah ambil dadah era baru ni, bila mereka tengok kucing, mereka tengok kucing tu ibarat bidadari yang sangat cantik, perempuan yang sangat cantik, jalan lenggok-lenggok seksi. Mereka tengok kucing tu macam, ya Allah, seksi. Memang seksi sangatlah kucing tu. So tanpa sebenarnya mereka sebenarnya kalau kita katakan sebenarnya dah tak waras. Mereka dah tak dapat berfikir. Mereka dah tak dapat fikir. Mereka dah tak boleh beza. Adakah itu kanak-kanak? Adakah itu kucing? Adakah itu lembu? Tak dapat beza dah. Yang mereka tahu, mereka nak memenuhi nafsu mereka sahaja. Right? Itulah beza orang yang ambil dadah era baru, iaitu pornografi. Dan apa yang paling teruk lagi adalah ada yang terlibat dengan pornografi, ada yang terlibat dengan perkara-perkara sebegini, mereka akan membentuk sikap ataupun sifat mereka suka pada benda. Sebab tu kalau kita tengok ada yang melakukan seks ataupun melakukan sesuatu perkara seksual dengan benda, dengan kereta, dengan tiang, dengan filam, dengan bantal, dengan tikar, dengan kerusi, meja dan sebagainya. Right? Dan sebab itu kita kata mereka ni tak berfikiran seperti manusia. Sebab apa? Sebab terlalu banyak dopamin yang masuk ke otak mereka, telah menjejas ke otak mereka. Otak mereka dah jadi kucuk sebab sekali tengok, Dua kali tengok, lama. Macam Mak Limah kata lah, terlalu banyak. Sampai di bahagian otak ni dah tak nak kawal, so mereka dah tak boleh berfikir dah macam manusia biasa. Mereka dah tak boleh beza dah. Apa yang bagus, apa yang betul, apa yang baik, apa yang jahat. Right? Kenapa? Sebab apabila seseorang melihat perkara-perkara lucah, benda-benda yang lucah, ataupun telah tertagih, setiap hari dia mesti tengok satu video, setiap hari dia mesti tengok satu gambar lucah,
setiap hari dia mesti berfikiran, mereka mesti menggambarkan perkara-perkara tak elok. Tahukah kamu ada 5 bahagian otak yang akan rosak? Right? Ada 5 bahagian, bukan 1 bahagian. Sedangkan kalau 1 bahagian rosak pun kita dah tak macam manusia biasa dah. Tetapi ada 5. Prefrontal cortex, limbic, ada lagi. Nanti Maklima akan sharekan slide untuk kamu tengok. Tapi tahukah kamu ada 5 bahagian otak yang akan rosak, yang mana memang dia sangat teruk dan bagi kesan pada badan kita. Right. Dan apa yang kita nak bagi tahu kat sini adalah digital yang nampak normal, telefon dan hanyalah satu telefon tetapi dia mampu merosakkan otak kita dengan sangat teruk. Dan kenapa itu berlaku adalah kerana kita tidak mengawal benda itu sendiri. Okay, siapa yang ada mak ayah, mungkin dia boleh bagi tahu mak ayah dia boleh install satu apps untuk kawal penggunaan teknologi, kawal penggunaan gadget iaitu iaitu Google Family Name for Children and Teens. Okay, Google Family Name for Children and Teens. Ini mungkin Mu'alim dan Mu'alimah boleh guna untuk mengawal penggunaan konten dalam gadget-gadget yang diberikan kepada anak-anak, iaitu Google Family Link for Children and Teens. Okay, anak-anak, kamu memang pandai menggunakan teknologi, tapi kamu lupa bila kamu buka satu konten, kalau kamu perasan, kalau kamu type, contohnya kamu type ubat batuk, tiba-tiba dia akan keluar benda lain lagi, betul? Kadang-kadang pernah tak dia keluar pops up dekat komputer, dekat screen kita, tunjuk kalau nak menang iPhone S, kalau nak jadi cantik. So, itu adalah antara iklan-iklan ataupun link-link yang membawa kita kepada video-video yang tidak sepatutnya untuk kita tengok. Tambah-tambah di umur 4, 5 dan 6, kamu sebenarnya masih belum ada antara kamu yang masih belum tahu membezakan adakah benda ni boleh ataupun tidak boleh. Right. So, bila kamu telah bila adanya benda-benda yang tak sepatutnya keluar di screen kamu, okey, sebab kanak-kanak dia ada satu sifat, iaitu sifat ingin tahu. Ini tahu. Ini untuk apa ya? Ini untuk apa ya? So, sekarang tak langsung kamu pun tekan, kamu tengok. Lama-lama kamu nak tahu lagi, apa kesudahan dia? Tengok lagi. Itulah antara sebab dan punca yang membawa kita kepada perkara-perkara yang tidak elok. Okey. Antara salah satu, okey, macam kita tengok ya. Ada orang tanya Maklimah. Ada soalan-soalan yang mereka tanya pada Maklimah. Mereka tanya Maklimah, macam mana orang yang telah terjebak ataupun telah terlibat dengan perkara-perkara ini, apa yang bahaya sangat pada mereka? Kalau sekadar mereka berpandangan, mereka cuma tengok orang je ke, Maklimah? Tak. Okey. Sekarang Maklimah beritahu kamu, pornografi ni dah jadi satu barah, satu penyakit yang sangat sangat teruk dalam masyarakat kita. Kalau kamu pernah dengar, bayi 1 tahun dirobol. Okay, siapa pernah dengar? Siapa ada baca berita minggu lepas ataupun bulan lepas, bayi dirogol berumur 1 tahun. Kanak-kanak perempuan. Tak pernah. Sekarang kamu umur 1 tahun, betul? Okay. Minggu lepas ada berita kanak-kanak 12 tahun dirogol oleh 10 orang lelaki. Dan lelaki tu umur berapa, Maklimah? Lelaki tu berumur 14, 13, 15, 18. Umur yang tak mencecah 20 tahun pun lagi, anak-anak. Kenapa? Kenapa mereka macam tu? Okay. Pertama. Okay. Ini Maklimah nak beritahu. Pertama adalah kerana couple. Okay. Tahu tak apa maksud couple?
Tahun? Tahun. Siapa yang belum ada couple? Siapa yang belum ada couple lagi? Tak apa. Kalau boleh, berkawan saja, tak perlulah couple-couple. Right? Siapa yang dah ada couple tu, fikir-fikirkan. Adakah perlu kamu berkouple pada usia awal tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun? Okay. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka jadi macam tu? Ada banyak faktor. Tapi antaranya adalah kerana kamu semakin membesar. Kamu nak orang sayang kamu. Kamu nak kamu dicintai. Kamu nak ada lelaki. Kalau yang perempuan, kamu nak ada lelaki selalu tanya kamu, dah makan ke? Dah mandi ke? Hari ni pakai baju apa? Ini pakai tudung warna apa? Okay. Mungkin kamu tak pernah lalui. Tetapi Alimah ada jumpa murid ada satu pun dah ada macam tu ya. Mak Alimah, Pak Wan saya mesej saya semalam bagi tanya saya pakai baju warna apa, makan apa. Benda tu berlaku. Pak Wan tu boyfriend. boyfriend, teman lelaki. Teman lelaki. Pak Wan tu. Teman lelaki. Konon-konon berjanji saya akan berkahwin dengan awak lepas habis space art nanti. Kalau saya gagal space art, kita kahwin je lah. Okay? Janji-janji yang ditabur eh. Right. Tapi ingat anak-anak perempuan ke lelaki jangan berdaya dengan janji-janji. Okay? Sebab apa? Sebab waktu kecil ni kamu memang mudah makan janji. Orang janji je kamu percaya. Orang janji je kamu percaya. Right. So kena ajar diri untuk tidak percaya pada janji-janji yang diberikan oleh manusia. Right. Sebab apa? Sebab kita tak tahu adakah betul janji yang diberi itu ikhlas ataupun sekadar janji permainan. Okay. Okay, kembali pada apa yang saya kongsikan tadi. Ada murid 12 tahun telah dirogol oleh 10 orang lelaki. Dan lelaki tersebut adalah kawan murid perempuan tersebut, orang yang dia kenal, orang yang dia selalu mesej, orang di Facebook, alright? Dan apa yang berlaku adalah orang lelaki tersebut telah ajak dia keluar. So pada usia 12 tahun, kamu adalah minor. Dalam bahasa yang kami guna adalah minor. Orang yang masih berada di bawah jagaan ibu bapa lagi. Kalau kamu nak keluar sekalipun, kamu mesti pergi dengan mak ayah. Kamu tak boleh keluar seorang-seorang. Kamu tak boleh ikut orang yang bukan kamu kenal ataupun orang yang bukan kamu percaya. Dan apa yang berlaku, murid perempuan ini telah ikut orang lelaki tersebut, kawan lelaki tersebut. Dia dah ikut. Apa yang berlaku, dia tanya nak pergi mana. Dalam masa ringkasnya, Mak Limah ringkaskan supaya kamu faham. Dia tanya nak pergi mana. Dia kata kita pergi rumah kawan dia. Kawan kepada budak lelaki. So apa yang berlaku di rumah tersebut, okay, ini anak-anak kena faham. Mahupun lelaki atau perempuan, benda ni akan berlaku pada semua jantina. Sekarang ni dah tak ada dah. Lelaki tak ada orang nak usik. No. Sekarang lelaki pun dah jadi mangsa. Right? So apa yang berlaku bila dah sampai kat rumah tersebut, ada lagi lelaki-lelaki lain yang tunggu, ada lagi murid pelajar-pelajar ataupun budak-budak lelaki lain yang tunggu. So apa yang berlaku, mereka sembang-sembang. Seperti yang dilakukan tersebut telah diraba. Okay, dicabut. Tahu tak apa itu raba? Tak tahu. Tak tahu. Bul. Berapa tu pasal kan? Dia pegang badan kita. Pandai. Siapa yang jawab dia pegang badan? Amirul. Okay, Amirul Zakal. Alam, Alimalam, Amirul. Okay, bagus Amirul. Raba dan cabul adalah dia pegang-pegang badan kita. Okey, untuk wanita dan lelaki, Mu'alimah terangkan, Mu'alimah tegaskan lagi sekali, bahagian badan kamu adalah milik kamu. Tak boleh siapa-siapa pun pegang. Kecuali atas faktor perubatan ataupun untuk salam, perkara-perkara yang boleh kita lakukanlah. Salam, tapi kalau kamu semakin dewasa, kalau kamu rasa tak selesa untuk, contohnya mungkin
mungkin pakcik ke makcik ke atuk ke nenek waktu kamu kecil-kecil dia suka cium kamu, dia suka cium pipi, laga-laga pipi, okay? Laga-laga pipi, peluk-peluk kamu. Tapi bila kamu dah besar, kamu dah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ke atas, okay, waktu dia salam, dia cium tangan kamu, dia peluk kamu, kamu rasa tak selesa, kamu rasa macam kamu rasa tak selesa, kamu rasa macam kalau boleh salam je. Kamu ada hak, kamu berhak untuk bagi tahu orang tersebut. Apalah salam je. Kamu boleh bagi tahu diri kamu. Tak apa, tak payah peluk, tak payah cium. Salam sahaja. Kamu boleh bagi tahu dengan cara yang elok. Sebab apa? Diri kamu adalah hak kamu. Orang lain tak boleh nak pegang kamu sesuka hati. Tambah-tambah ada yang Mu'alimah jumpa di umur 11 tahun pun ayah dia yang masih mandikan dia. So perkara tersebut kamu dah tak boleh buat macam tu. Kamu dah umur 7-10 tahun, kamu sepatutnya tahu mandi sendiri. Kamu patut tahu sabun badan kamu sendiri. Kamu patut tahu pakai pakaian sendiri. Kecuali atas waktu tertentu lah, kalau sakit tak boleh bangun. Okay? Okay, so berbalik pada kisah anak 12 tahun tersebut. Okay, apa yang berlaku? Bila dia dipegang-pegang, dia fikir tak apalah. Mungkin pada dia dah rasa tak selesa. Tapi dia diam, dia tak cakap apa-apa. So apa yang berlaku? Kamu kena faham. Bila orang dah pegang badan kamu, kamu rasa tak selesa, kamu boleh pergi jauh dari kawasan tersebut. Kamu boleh jerit, kamu boleh minta tolong. Sebab apa? Sebab apabila melibatkan sentuhan pada badan dan dia rasa tak selesa, kamu patut elakkan. Sebab apa? Sebab kita nak mengelakkan adanya sentuhan yang tidak selamat dan sentuhan yang menaikkan rangsangan. Sebab mungkin pada kamu, kamu dah jaga-jaga, kamu dah tahu. Tapi pada orang lain, dia rasa bila dia sentuh kamu, dia dah membina satu perasaan suka. Dia dah bina satu perasaan yang mana dia nak tengok badan kamu. Dia nak tengok bentuk badan kamu, dia nak tengok rambut kamu. Di dalam fikiran dia dah ada perkara-perkara tersebut. Walaupun kamu kata, kita sama-sama, kita masih kecil lagi lah. Takkan kita nak buat perkara-perkara tak elok. Okay, bagi orang-orang yang telah terlibat, mereka tak fikir mereka kecil. Mereka fikir mereka adalah seperti orang dewasa yang boleh melakukan apa sahaja. Walaupun mereka adalah kanak-kanak di usia awal 5 tahun, 4 tahun. Right? So apa yang berlaku? Murid pelajar tersebut telah melakukan hubungan seksual. So apa yang berlaku lagi? Dia pergi ke rumah kawan yang lain lagi. So apa yang berlaku? Sebab apa? Sebab dia tak tahu macam mana nak menyelamatkan diri sendiri. Dia tak tahu bagaimana untuk melindungi diri sendiri. Dan apa yang paling sedih lagi adalah kamu telah mengikuti ataupun kamu telah percaya pada orang yang kamu tak pernah kenal. Kamu kenal sekejap je. Kamu kenal melalui WhatsApp, Facebook. Benda tu sangat sangat menyedihkan lah. Sebab perkara tersebut tak sepatutnya berlaku pada anak-anak seperti kamu yang masih kecil. Kamu patut, kalau kamu nak keluar sekalipun, kamu patut minta kebenaran dan kamu patut maklumkan pada mak ayah kamu dan siapa dan ke mana kamu nak pergi. Dan pada usia macam kamu, pasti kamu kena tunggu dengan mak dan ayah, bukan pergi dengan orang lain. Walaupun teman lelaki ataupun teman wanita kamu sendiri. Right? Okay. Sekejap ya. Okay, so kita balik-balik. Okay. Sekarang ni pada usia kanak-kanak, apa yang paling kita bimbangkan adalah pedofilia. Isu pedofilia semakin meluas sekarang. Yang mana kalau sekarang kita tengok seusia awal 1 tahun, seusia awal 6 bulan, seusia awal, walaupun umur 1 bulan, baby. Kamu bayangkan adik kamu baby dekat rumah, umur 1 bulan, baru lahir. Tapi mereka telah dirogol, mereka telah diliwat. Dan apa yang berlaku? Kematian berlaku. Bukan itu saja. Apa yang berlaku pada mak?
kanak-kanak tersebut. Apa yang berlaku pada mak kita kalau yang berlaku itu adalah pada diri kita? Mestilah mak ayah kita sedih, betul? Haa, sedih nangis. Tapi, sebab tu Mak Limah kata, walaupun kamu kata kamu mesti sedih, kamu mesti tahu macam mana untuk jaga diri kamu sendiri. Sebab tu Mak Limah kata, badan kita adalah hak kita. Kita tak boleh bagi orang sentuh sekat hati kecuali atas faktor perubatan sahaja. Itu pun kalau kamu nak jumpa doktor, kalau kamu rasa tak yakin, rasa takut, kamu boleh minta mak ataupun ayah temankan kamu jumpa doktor. Tapi selalunya doktor akan minta mak dengan ayah ada sekalilah waktu rawatan. Jangan, kalau boleh elakkan jumpa seorang-seorang. Okay. Kedua, kenapa isu pedofilia semakin meluas, semakin berleluasa sekarang? Sebab apa? Sebab kanak-kanak dia masih belum terbentuk lagi. Ada bahagian otak tertentu yang masih belum terbentuk dengan sempurna, so kanak-kanak dia lebih mudah untuk ditipu. Okay, kanak-kanak dia sangat mudah lah. Contohnya kalau Mak Limah kata, okay. Contohnya Mak kata, Khalis, nanti Khalis datang ofis Mak Limah ya. Nanti Mak Limah bagi Khalis gula-gula. Bagi coklat lah, bagi iPhone. Khalis mesti percaya. Sebab apa? Kanak-kanak ni memang mudah dan senang kita tipu. Sebab apa? Sebab dia terbawa-bawa dengan memori dia, pengalaman dia. Oh, dia kata kalau saya tolong, saya mesti dapat ganjaran. Saya mesti dapat hadiah. So dia tak berfikir panjang. Kanak-kanak ni dia tak berfikir panjang. Dia hanya berfikir pada waktu tu je. Dia hanya fikir apa yang dia nak sahaja. So itu adalah antara sebab kenapa sekarang ramai kanak-kanak yang menjadi mangsa. Sebab sifat terlalu percaya dan sifat mudah tertipu yang ada pada kanak-kanak. So apa yang Mak Limah nak pesan adalah jangan sesekali mudah terpercaya. Contohnya kalau ada kawan kamu kata, adik, mungkin kamu ada kenal kawan kamu. Adik, abang tak jumpa adik habis sekolah nanti. Abang ada belikan adik hadiah. Habis sekolah tau, abang nak bagi hadiah. Kalau boleh cakap dengan dia, tak apa, tak payah bagi saya hadiah. Tak payah jumpa saya. Saya tak nak jumpa abang tu. Bagi je tahu dia. Tak payah mengada-ngada nak jumpa orang yang bukan kamu kenal tu. Yang bukan ada hubungan silaturahim, bukan ada hubungan kekeluargaan pun dengan kamu. Okay? Dan kedua adalah walaupun kamu kata kamu masih kanak-kanak, maafkan maknanya, tetapi kamu perlu tahu menjaga pemakaian kamu. Kamu perlu tahu macam mana untuk berpakaian. Elakkan ataupun usahakan untuk tidak berpakaian yang terlalu seksi. Memang kamu kata kamu pakai tudung, Mak Limah. Ya, betul kamu pakai tudung. Tetapi mungkin luar kamu terlalu ketat, baju kamu terlalu ketat, kamu pakai pakaian yang orang kata agak cantik. Memang cantik, betul. Kita perlu berpakaian kemas dan cantik. Tetapi sekarang dengan banyaknya fashion yang timbul untuk kanak-kanak, mereka buat macam-macam design fashion untuk kanak-kanak, pakaian-pakaian yang seksi. Okay, so walaupun kamu kata kamu masih kanak-kanak, kamu pakai pakaian seksi, tak ada orang peduli, tetapi sebenarnya... Okay, sekejap ya. Okay, kita berehat sekejap 5 minit. Oi, Halis. Okay, kita rehat 5 minit, nanti kita kembali semula ya. Mana dah tahu? Alah mandi dah. Hello. Mak Limah apa tadi Ana nak? Apa rehat? Mak Limah cakap rehat 5 minit tadi. Hello. Ana nak bangun. Nangis. Nangis.
Okay, yeah, take five. Rehatkan mata sekejap, ya. Tengok pihak lain. Rehat sekejap. Yang nak pergi tandas tu boleh pergi tandas. Nak pergi mana, nak ambil makanan ke, boleh ambil makanan. Bermata, mama. Tahu dia cakap pasal apa. Apa nak? Kan nak semua ni Okey, kembali semula siaran, ya. Minta maaf atas gangguan-gangguan tertentu. Okey, Bella, Malima sambung balik. Macam Malima kata tadi tentang berpakaian. Okey, walaupun kamu masih kanak-kanak, masih kecil, kamu perlu jaga etika-etika pemakaian. Elakkan untuk berpakaian yang terlalu kamu rasa macam, kamu memang betul cantik, tetapi kalau boleh, elakkan
berpakaian yang terlalu ketat dan terlalu menunjuk di media sosial. Sebab apa sekarang kita kena tahu banyak orang yang melakukan yang terlibat dengan pedofilia, dengan pornografi, dengan dadah yang dikenali dadah era baru ni. Mereka banyak menggunakan media sosial untuk melihat kita. Okay. Semacam semalam maklumat baru je bersembang dengan rakan-rakan maklumat. Okay, apa yang dia bagi tahu? Dia kata sekarang ni sebab dia di bahagian IT, di bahagian teknologi. Dia kata apa yang dia bagi tahu? Dia kata sekarang ramai orang menggunakan fake account, fake name. Semuanya fake lah. Dia create hanya untuk mendapatkan kepuasan mereka sendiri, untuk dapatkan maklumat diri mereka sendiri. Sebab kenapa dia buat macam tu? Sebab sebagai sebab dia nak menipu kita lah. Dia nak tipu kita, dia nak kata, oh saya sebenarnya kerja macam ni, macam tu, saya hebat, saya baik. Tapi it's a fake thing. Right? Sebab tu maklumat kata kalau awak rasa orang tu tak pernah awak jumpa depan-depan, it's better for you to not having discussion, further discussion, sehingga menceritakan tempat tinggal awak di mana, mendedahkan identiti-identiti awak, so, perkara tersebut patut dielakkan. Sebab apa? Kemungkinan besar dia boleh datang ke rumah awak, dia boleh pergi sekolah awak, dia boleh jumpa awak sesuka hati dia. So perkara tersebut perlu dielakkan. Okay, ketiga adalah ini antara benda untuk dasar. Tidak sangat. Saya buka bawahnya. Okay, ketiga adalah media sosial. Maklumat tahu ramai yang ada Instagram, TikTok, yang ada Facebook, Twitter and everything. Ada TikTok, okay. Siapa yang ada TikTok? Siapa yang ada TikTok? Nanti maklumat cuba cek. Ana tak ada. TikTok orang lain. Ana tak ada. Yang tak ada bagus. Ha, kalau boleh tak apa. Yang tak ada tu kalau boleh tak apa. Bagus. Tak payah buat pun tak apa. Right? Because why? Because at that platform. Tak ada Facebook. Tak ada TikTok. Oh bagus. Maklumat ucapkan siapa tu. Okay. Catatkan mak dengan ayah. Maklumat ucapkan syabas. Sebab mengawal penggunaan digital awak. Okay? Mana tak ada yang ada pada yang ada, ada yang ada bagus juga. Sebab apa kamu boleh mendapatkan maklumat. Tetapi, ada tapi, kamu mesti bijak nak guna. Sebab apa? Sebab kamu dah bijak buka account, kamu kena bijak nak guna benda tu. Jangan boleh usahakan dan elakkan gambar-gambar kamu sesuka hati dengan pelbagai bentuk posing. Maklumat tahu ramai orang posing. Posing sakit kepala, posing sakit leher, posing sakit kaki, macam-macam posing ada. Right? Memang dia cantik. Dia cantik anak-anak. Tetapi kita tak tahu adakah gambar kita tu akan ditengok dengan cara yang macam mana. Adakah orang yang melihat gambar kita tu adalah orang yang sama berfikiran atau orang yang dapat melihatnya dengan cara yang normal. Sebab apa? Sebab kita takut gambar-gambar kita tu tersebar dan dapat ke tangan orang-orang yang tak sepatutnya. Right? Dan tak sepatutnya tu macam mana? Orang-orang yang nak menggunakan kita. Orang yang nak mengambil kesempatan terhadap kita. So bukan maklumat kata tak boleh post gambar. Boleh. Boleh. Tetapi pastikan gambar-gambar yang kamu post tidak menunjukkan gaya-gaya yang memang bagi kita macam nak posing ala-ala model. Tapi kalau boleh elakkanlah. Dan elakkan untuk meletakkan gambar kamu bersendirian. Okay. So itu antara cara untuk kita elak diri kita menjadi mangsa orang lain. Okay. Seterusnya adalah dari segi pergaulan. Percampuran. Sebab apa? Sebab pornografi ni dia sangat bahaya. Sebab dia tak nampak simptom dia. Yang kita okay. Antara seterusnya yang boleh kita buat untuk elakkan diri kita menjadi mangsa ataupun ditipu adalah kita kena tahu batas pergaulan kita. Okay, Malima tahu kat sini masih lagi ada yang tidur dengan mak.
Ada yang tidur dengan ayah. Siapa yang ada tidur sendiri atau dengan kakak tu bagus tu. Bagus. Tidur dengan adik. Tapi ada. Ada tidur dengan adik. Ada tidur dengan adik. Ah, siapa yang tidur dengan mak dengan ayah? Pada usia begini, kamu sebenarnya dah tak boleh tidur dengan mak dengan ayah. Melainkan kalau mak sakit, ayah sakit, tak ada orang nak jaga, kamu boleh teman mak seketika. Okey, kamu boleh teman mak. Ha. Tetapi bukan setiap hari kamu nak tidur duduk celah ketiak mak. It's not a good choice lah. Yang mana mak dengan ayah asingkan kamu itulah. Sebab kamu dah besar. Lepas ni seusia 3 tahun, lepas 3 tahun tu kamu dah kena tidur. Kamu kena tidur jarak daripada dengan ayah dah. Okay? So kalau ada adik-adik yang masa 5 tahun, 6 tahun tidur dengan mak dengan ayah, boleh bagi tahu adik. Tak ada apa pun yang mereka perlu takut. Tak ada hantu pun nak ambil dia waktu malam. Bawa pergi ke mana-mana. Tak ada. Okay? Tak payah takut. Tapi macam mana? Tak ada ni. Tak ada yang lepas nak datang, duduk bertemburi dekat bimbing, tak ada. Okay? So bagi tahu adik-adik kita, jangan takut. Mak dengan ayah ada je kat situ. Okay, kalau rasa takut, jerit je. Okay, so kamu perlu elakkan atau usahakan untuk tidak tidur bersama ibu dan ayah. Sebab apa? Kamu kena tahu mak dengan ayah dia ada ruang privacy. Dan takkan kamu tidur, kamu nak tengok mak peluk dengan ayah, ayah peluk dengan mak. Dan sepatutnya perkara tersebut kamu tak boleh tengok ke? Kalau boleh tidur bilik asing. Siapa yang masih tidur dengan mak dengan ayah, malam ni boleh minta dengan mak dengan ayah. Tak apa mak, saya tidur kat luar je. Tak apa mak, saya tidur bilik lain je. Okay, ramai murid-murid eh. Ini adalah pengalaman Mak Limah mengendalikan isu-isu sebegini di sekolah. Yang mana ada murid-murid dia datang, Mak Limah, saya takut nak tidur sendiri, Mak Limah. Saya tak boleh tidur sendiri. Saya kena tidur dengan mak dengan ayah saya. Okey, kamu nak takut apa? Takut hantu. Kamu kan dah belajar baca-baca Quran. Kamu baca, kamu sembuh je kat dia. Kamu dengan hantu, kamu lagi bijak dari dia. Kamu tipu lah dia. Macam mana nak tipu, Mak Limah? Pandai-pandai kamu lah macam mana nak tipu. Kamu letak bantal, konon-konon kamu tidur kat sini. Dia ada diusik kat sini. Okay. So sebenarnya tak ada benda pun yang perlu kamu takut. Sebab apa sebab dia? So tak perlu takut sebab ramai murid yang jumpa saya takut tidur sendiri, Mak Limah. Kita tanya takut apa? Takut hantu. Tak payah takut, tak ada hantu akan datang kacau kamu. Okay? Dan seterusnya adalah dari segi mandi. Okay. Ramai lagi, ada lagi murid-murid walaupun di sekolah, sekolah kita ataupun di sekolah-sekolah lain. Hayato gaming. Mungkin Hayato boleh tutup begitu. Okay. Okay, isu mandi, isu menutup aurat. Okay, memang betul dalam rumah kita hanya ada abang, ada kakak, ada adik, ada mak, ada ayah kita, ada atuk, ada nenek kita, ada pakcik yang memang kita dah lama dengan dia. Tapi kamu perlu tahu, makcik, pakcik, mak, ayah, mereka bukan diri kita. Mereka adalah diri mereka. Yang mana kalau mereka berfikir adalah apa yang mereka fikir. Walaupun mereka adalah ahli keluarga kita sendiri, kita masih perlu berhati-hati dan kita masih perlu menjaga diri kita. Okay, sebab apa? Sebab masih lagi ada murid. Darjah 4. Okay, darjah 6 Mak Limah tak pernah jumpa. Darjah 5, darjah 4. Apa yang berlaku? Mak Limah. Okay, apa yang berlaku adalah ada lagi yang masih mandi. Dia mandi ramai-ramai. Okay, mandi beramai-ramai. Kononnya happy mandi dengan kawan-kawan kan. Pergi beramai-ramai, pergi swimming pool ramai-ramai. Boleh pergi swimming pool ramai-ramai, mandi beramai-ramai. Tetapi kamu perlu mengenakan pakaian bila kamu mandi dengan orang lain. Sebab apa? Sebab ada yang mandi ramai-ramai tu tak kisah.
Tapi yang jadi isunya adalah kamu mandi dengan keadaan tidak berpakaian. Ya, yeah, ada yang tidak berpakaian mandi. Dia boleh sabun badan kawan dia, dia boleh gosok badan. Okey. Niat kamu untuk menolong tu bagus. Cumanya yang tidak bagusnya adalah kamu telah memegang, kamu telah menyentuh bahagian-bahagian badan yang tidak sepatutnya kamu sentuh tu. Okey? Dan yang paling Mari Masihan, minta maaf. Boleh tak minta semua murid mute kan? Sebab bila kita share screen dia sebelah dan sebelah dibit lagi dia macam agak tersekat-sekat lah bila ada murid tak mute. Oh, okey. Baik, Mak Limah. Terima kasih, Mak Limah. Okey, semua murid-murid sila mute mikrofon anda. Okey, so apa yang berlaku sebenarnya untuk maklumat kamu, kita panggil dia sex grooming. Okey, sex grooming tu datang daripada kecil. Dia bukan terus besar-besar terus kamu terlibat dengan aktiviti seksual. Bukan. Sex grooming berlaku daripada seusia usia paling awal yang mana dia berlaku sewaktu kamu dari kecil, kamu dah terbiasa mandi bogel-bogel ramai-ramai, kamu dah terbiasa dah bergurau pegang-pegang badan kawan kamu, kamu dah terbiasa main true or dare. Apa trend terkini kan, kamu main true or dare, bila kena apa-apa kena checkmate lah, kamu cium kawan lah, kamu peluk kawan lah, whatsoever. There's so many things happen, okay? And benda tu tak sepatutnya kamu lakukan. Sebab kamu dah tahu batas aurat kamu apa. Walaupun kamu dalam permainan true or dare ke, dare or die ke, I don't care, okay? Benda tu tak boleh kamu lakukan. Walaupun kamu kata itu permainan, maklumat kalau saya kalah macam mana? Tak apa, bagus kamu kalah daripada kamu menjatuhkan maruah kamu ataupun kamu membodohkan diri kamu. Sepatutnya kamu kalah lebih bagus daripada membodohkan diri sendiri. Okey, kenapa Mak Limah tegur isu-isu sebegini? Sebab ini yang kita panggil bumi, yang mana dari kecil dia telah terbiasa dengan perkara-perkara tersebut dan dah jadi normal. Dia menormalisasikan perkara tersebut sampai besar. Dan paling kita takut apabila ke asrama, sebab dah biasa mandi ramai-ramai, dah biasa mandi bogel-bogel dengan kat rumah, dengan adik-beradik, dengan kakak, dengan abang, dengan ayah, dengan mak. Dah biasa mandi ramai-ramai, tak berpakaian. Dan bila kamu ke asrama, bila kamu ke tempat lain, kamu jadikan benda itu sebagai perkara biasa. Dan kamu perlu ingat, semakin kamu dewasa. Dan kamu perlu ingat, semakin kamu dewasa, bila kamu dah semakin dewasa, kamu akan membina satu personality, kamu akan bina identiti. So, kebanyakan isu-isu yang berlaku di asrama, okay, pada tahun 6 yang akan masuk asrama, sila awasi dan sila ambil tahu maklum perkara-perkara ni. Bila di asrama ada kes di mana senior, junior, dia suruh buka baju, nak check alat kemaluan, ada nak pegang, ada senior ajak tidur sekali, ada senior. Okay, untuk makluman kamu, seboleh-bolehnya kamu elakkan untuk tidur sekali dengan sesiapa sekalipun yang kamu, yang bukan ada hubungan kekeluargaan dengan kamu. Kalau abang, seeloknya jarakkan tidur dengan adik. Kalau kat rumah dia dah tak ada bilik lain, mungkin semua tidur kat ruang tamu, jauhkan. Okey, adik tidur sebelah sana, abang tidur sebelah sini. Jarakkan tempat tidur. Sebab kita tak tahu bila-bila masa sahaja pelbagai perkara boleh berlaku. Sebab apa, isu-isu seksual akan berlaku di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja dan siapa-siapa pun boleh melakukannya kepada kita. Okay? So, kalau kamu ke sekolah, ke asrama, kalau ada junior ke senior ke nak pegang badan kamu, sebab memang ada kes di mana bila masuk asrama, murid tersebut berubah. Ada yang jadi semakin ganas, ada yang semakin pasif. So, pelbagai cabaran yang akan dihadapi oleh kamu yang semakin dewasa. So, bila di asrama adalah tempat yang mana memang orang akan kata menjadi satu tempat membentuk identiti dan personality. Yang mana kita kata waktu kat asrama lah, kamu akan tengok macam-macam movie.
macam-macam movie kamu akan tengok yang mana senior ajak, eh jom lah tengok. Takkan tak nak tengok. Bila tengok, eh ni movie apa ni macam ni. Oh lama-lama, oh seronok juga. Dan macam-macam kamu akan belajar sebenarnya daripada rakan-rakan dan mungkin juga daripada ahli keluarga sendiri. Sebab tu Mak Limah kata, kalau boleh pergaulan kena jaga walaupun antara adik beradik ataupun saudara mara sendiri. Okey, seterusnya adalah tentang, okey, apa yang berlaku bila kamu, okey, ada yang dah akil baligh kat sini. Ada yang masih belum akil baligh. Yang dah akil baligh, kamu akan mudah merasa rangsangan. Okey, pada yang lelaki, pada yang lelaki dia akan ada satu kejadian yang akan berlaku pada mereka. I don't know how to say, like one of the situation yang akan berlaku pada kamu kalau yang lelaki lah. Dari kecil sepatutnya memang dari bayi benda ni akan berlaku yang mana kamu akan mengalami ereksi ataupun zakar kamu akan mengeras waktu pagi. Itu adalah normal ya, kanak-kanak lelaki jangan takut. Jangan panik, itu adalah normal. Dan apa yang kamu perlu tahu adalah sewaktu kamu akan balik, kamu perlu tahu beza. Dan kamu jangan seronok-seronok tunjuk dekat orang. Eh tengok ni, sebab ada murid-murid dia seronok nak tunjuk. Apabila perkara tersebut berlaku, dia rasa bangga. Dia nak tunjuk pada orang. Dia mula buka suara, dia tunjuk dekat orang. Alat kemaluan dia, dia nak suruh kawan-kawan dia tengok yang dia dah dewasa. Okay, perkara tersebut tak perlu tunjuk. Okay, benda tu kamu perlu simpan sendiri sahaja. Okay, kejadian yang berlaku pada lelaki, situasi yang berlaku pada lelaki dikenali sebagai morning wood, iaitu berkaitan dengan hormon lelaki yang akan berlaku pada pagi, pada waktu pagi. So untuk anak-anak didik lelaki, kamu jangan panik sebab ada yang mungkin bukan Rami tapi ada yang datang bertanya Mak Limah, adakah benda tu normal atau tidak normal? Dan benda tu sebenarnya normal. Dia memang berlaku dari kamu bayi. So tak perlu takut. Cumanya kamu perlu kawal. Apa bila dah berlaku macam tu dan kamu dah tahu berfikir, kamu perlu kawal setiap benda yang kamu, setiap content movie yang kamu tengok, setiap gambar yang kamu tengok, setiap benda yang kamu baca. Termasuklah anak-anak perempuan. Okay? Sebab apa? Sebab bila tak dikawal, benda ni akan menjadi lebih teruk. Yang mana kamu dah tak ada ilmu pasal benda ni, lepas tu kamu dah tak ada orang bagi tahu, akan terpengaruh dan terbawa-bawa dengan perkara-perkara sedemikian. Okay. Seterusnya, sebelum Mak Limah habiskan, kita ada lagi 4 minit. Okay. Macam Mak Limah kata, pornografi adalah dadah era baru yang mana akan merosakkan bukan sahaja diri sendiri. Dia tak rosakkan otak kita sahaja, dia akan rosakkan badan kita juga. Sebab apa? Sebab akan berlakunya. Bila kamu selalu tengok video-video, movie-movie lucah, perkara-perkara yang melibatkan pornografi, orang yang melihat perkara-perkara tersebut, orang takkan tengok waktu siang yang mana ramai orang. Tak. Mereka selalunya akan tengok waktu malam. So apa yang berlaku? Tidur lewat pada waktu malam. Mereka akan tengok sorang-sorang. Tidur malam lewat. Okay, banyak benda yang kita akan nampak adalah, okay, paling senang lah. Banyak orang suka tengok cerita Korea, betul? Mak Limah tak sangkal. Ramai orang suka tengok cerita Korea. Ramai orang suka tengok cerita Hindi. Ramai orang suka tengok cerita Mak Saleh. Cerita Hollywood, Bollywood, whatsoever lah. Okay. Kalau kebanyakan movie-movie yang kamu tengok direct daripada YouTube, daripada streaming, yang kamu tengok daripada media-media lain, yang bukan dalam TV, channel-channel siaran RTM ke whatsoever, TV3 ke, Awesome ke, kebanyakan movie yang kamu layari sendiri, kamu perlu tahu sikit. Kalau kamu tengok terlalu banyak adegan-adegan ataupun aksi-aksi bercium yang terlalu banyak, kalau boleh tak payah tengok. Okay? Hentikan. Tak payah rasa macam, nak tengoklah handsome. Oh, peluklah lagi, ciumlah lagi. Tak payah. Hentikan. Tukarlah, tengoklah cerita Tom and Jerry pun tak apa. Okay? Teletubbies pun tak apa. Naruto pun tak apa. Tak payah tengok cerita-cerita macam tu. Okay? Sebab apa? Sebab kamu rasa seronok pada waktu tu. Dan lama-lama, kamu akan membentuk satu imajinasi yang mana kamu duduk fikir.
alangkah bestnya kalau hero tu adalah apa? Abu ke? Abu tu adalah murid yang kamu minat di sekolah. Ataupun kamu minat dekat mana tempat yang kamu pernah jumpa Abu. Kamu akan berfikiran, alangkah bestnya itu Abu. Alangkah bestnya heroin itu adalah saya. Secara tak langsung, kamu akan masuk dalam watak tersebut. Dan itulah yang berlaku di mana anak-anak terbawa-bawa dengan sifat dan sikap dalam movie. Sebab tu bila datang sekolah, kita tengok Aishu bergaduh antara rakan-rakan. Datang sekolah, kita tengok Aishu kurang fokus dan ada isu yang terlebih mengada-ngada. Ada isu yang mana ada tu Mak Limah bagi tahu Mak Limah kenapa saya ada masalah ada masalah isu. Berbagai-bagai jenis itu yang datang pada Mak Limah yang mana kita fikir mereka perlu henti dari aktiviti-aktiviti yang mereka rasa tidak sepatutnya yang kamu tengok. Antara contohnya adalah movie-movie yang kamu tengok, yang kebanyakan yang kamu tengok direct atau langsung dari YouTube ataupun secara Netflix. Sekarang ramai murid-murid datang jumpa Mak Limah cakap, Mak Limah tak pernah tengok apa dekat Netflix lah Mak Limah. Ya anak-anak, Mak Limah tak ada Netflix, Mak Limah tak ada segala, Mak Limah ni buta IT sikit ya. So Mak Limah memang tak minat tengok dan Mak Limah tak ada tengok. So ada murid-murid datang, takkan Mak Limah tak tengok, best lah. Memang Mak Limah tak tengok, sebab Mak Limah memang tak ada. Mak Limah hanya tengok TV sahaja. Okay. So, siapa yang pernah tengok, tak apa. Tak payah bagi tahu kat sini, siapa yang pernah tengok, siapa yang baru rasa nak tengok. Sebab apa? Sebab waktu PKP macam ni memang tak ada banyak masa. Sebab apa? Tak perlu tidur awal. Esok bukan kelas online je. Masuk lewat pun tak apa. GCR je. Bila-bila masa boleh buat. Sebab tu anak-anak kita ada banyak masa. Apa yang perlu kita tekankan adalah kepada ibu bapa. Boleh bagi tahu mak ayah. Mak, kalau pukul 8 mak boleh ambil je laptop saya. Bukannya kamu mak dah ambil malam-malam, kamu pergi masuk bilik mak diam, ambil telefon, ambil laptop mak, kamu tengok movie sorang-sorang dalam bilik. It's not a good way. Right? It's not good at all. Kalau mak dah ambil, biar mak ambil. Sebab mak lebih tahu macam mana untuk kawal kamu. Sebab mereka selalu berada kamu di rumah. Dan kamu, orang yang menggunakan teknologi, sepatutnya kamu kena beat dan kamu kena tahu. Tak semua konten di media ataupun tak semua konten di YouTube layak untuk kamu tengok. Kamu perlu tapis. Dan macam Mak Limah kata, anak-anak didik Mak Limah semua bijak-bijak, semua pandai-pandai, semua tahu sebab cikgu-cikgu di sekolah telah ajar kamu batas aurat, hukum hakam, mak ayah dah bagi tahu. So kamu patut tahu untuk berfikir. Tak banyak pun tak apa, at least sikit kamu tahu. Kalau kamu dah nampak perkara tersebut kurang selesa ataupun kurang elok untuk kamu, terus elakkan. Tak payah nak tunggu, nak tengok ending macam mana, nak tengok hero. Saya bukan tengok tu Mak Limah. Sebab banyak orang dia akan bagi alasan untuk tengok macam mana sekalipun benda yang mereka suka. So jangan bagi banyak alasan, apa yang perlu kita buat adalah bertindak. Okay, so Mak Limah harap anak-anak didik dapat faham. Mak Limah tak boleh nak kupas terlalu banyak sebab isu ni, tajuk ni dia sangat besar. So Mak Limah hanya ambil bersesuaian dengan kamu sahaja. Okay, dan akan banyak lagi nanti Mak Limah akan kongsikan pada esok hari. Kita akan ada touch sikit pada esok hari. So Mak Limah harap banyak, walaupun tak 100% kamu ambil, walaupun sepanjang 1 jam 30 minit ni tak semua kamu faham apa Mak Limah cakap, tapi at least kamu mesti dapat satu perkataan menunjukkan Mak Limah. Tak apa. Ya ya, Halis boleh tanya. Esok ada Mak Limah ambil masa 2 minit lagi. Esok ada. Esok untuk tahun 4, 5 dan 6. Pukul berapa? So pukul berapa nanti Mak Limah akan maklumkan balik pada guru-guru masing-masing ya. Okay, so untuk kesimpulannya sebab nanti Mak Limah akan kupaskan lebih panjang lagi dan kita akan pergi lebih rinci. Sebab apa? Sebab ada aktiviti-aktiviti yang akan kita bagi pada anak-anak juga. Okay, apa yang boleh Mak Limah simpulkan pertama
Walaupun kamu adalah kanak-kanak, kamu perlu tahu kamu tidak boleh dijadikan mangsa penipuan ataupun mudah tertipu dengan setiap orang. Kedua, walaupun dalam rumah kamu ada ibu, ayah, adik, beradik, nenek, atuk, saudara mara, kamu perlu tahu tidak semua orang berfikiran seperti kita. Kerana isu seksual ataupun pornografi akan masuk dalam fikiran sesiapa sahaja. Okey. Ketiga, kamu siapa yang telah terlibat ataupun siapa-siapa sahaja yang kamu kenal pernah menonton ataupun pernah tengok ataupun pernah join sekali tengok dengan sesiapa sahaja. Kamu patut hentikan sekarang dan kalau boleh cari guru ataupun boleh rujuk kepada unit bimbingan dan kaunseling. Boleh bagi tahu guru-guru yang kamu percaya dan kita akan tolong kamu. So jangan takut. Isu-isu sebegini kamu tak perlu takut. Kamu boleh berbincang dengan kita untuk kita tolong kamu supaya tak jadi lebih teruk. Dan kelima, hentikan kerana kita nak jaga otak kita. Sebab otak yang semakin sakit, lama-lama badan sakit. So lama-lama tak sampai masuk universiti, kamu pun nanti go to the grave. Cepat-cepat pergi kat kubur nanti. So kena jaga. Otak adalah organ paling penting dalam badan kita dan juga hati. Sebab otak dia akan pergi ke hati. Tak ada istilah saya rasa, saya cuma mengikut perasaan. Tak. Kamu mengikut perasaan, apa yang hati kamu kata, otak mesti sama. Sebab kalau hati je kata kamu tak buat, sebab otak mesti terima arahan dari hati macam mana nak buat. Kalau kamu kata bunuh dia, pukul dia, tolong dia, semua tu otak yang akan gerakkan badan kamu. Okay? Hati cuma bagi arahan, cuma bagi apa yang dia nak, otak yang akan tentukan macam mana nak buat. So tadi istilah saya ikut perasaan Mak Limah, saya tengok benda tu, saya buat benda tu ikut perasaan saya. Tak, dia mesti melibatkan otak. Okay, so otak dengan hati berkait. Dan keenam adalah jaga pergaulan, jaga batas. Kalau kamu suka siapa-siapa pun kamu diam saja. Mungkin kamu boleh bagi tahu saya suka kamu, saya nak berkawan dengan kamu, saya nak sama-sama belajar dari kamu. Dan tak perlu mengungkapkan kata-kata yang lebih. Tak salah pun kita nak kata kita suka orang. Sebab itu normal bagi kita. Cuma yang salahnya apabila kita menyalahgunakan rasa suka tu dengan cara pergi peluk dia lah, pergi cium dia lah, pergi gedik-gedik, pergi ngada-ngada. Itu salah lah, right? Message malam-malam, video call tengah-tengah malam waktu semua orang tidur, it's not a good way, right? So elakkan. Siapa yang pernah buat boleh elakkan. Siapa yang belum pernah buat, it's okay for you, right? Dan seterusnya adalah jaga diri masing-masing. Kenali diri sendiri. Sebab apa? Sebab usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun adalah usia di mana kamu akan berperang dengan diri sendiri untuk menginjak ke fasa remaja. Kamu akan keliru sama ada kamu kanak-kanak ataupun kamu dah dewasa. Kamu keliru macam mana kamu nak urus diri kamu. So dapatkan bantuan dari orang yang paling dekat, iaitu ibu dan ayah dan juga guru-guru kamu. Okay, paling dekat adalah ibu bapa kamu. Minta tolong dari ibu bapa. Bagi tahu mereka apa yang kamu rasa. Urus diri kamu sendiri. Setiap benda yang ada dalam kepala, jangan terus type kat Google. Tanya dulu mak ayah, jangan tanya Google. Kalau kamu terfikir apa-apa saja perkataan yang terbit dari kepala kamu, tanya mak dengan ayah dulu. Jangan terus type dekat Google, jangan tanya kawan kamu dekat WhatsApp, jangan tanya orang dekat Twitter. Tanya dulu mak dan ayah. Kalau mak dah terangkan, mungkin kamu nak tanya lebih kepastian, boleh cari daripada buku yang dipercayai ataupun sumber-sumber yang dipercayai. Kalau nak type juga dekat Google, tengok sumber yang diyakini. Boleh bincang dengan mak dan ayah dan juga guru-guru. Okay, baiklah. So, itu adalah antara kesimpulan yang dapat Mak Limah buat. So, Mak Limah harap walaupun tak banyak kamu dapat, at least kamu belajar sikit pada setiap hari, setiap masa. Hai, untuk hari. Kamu. Bagus. Hari-hari belajar pun bagus.
At least setiap hari belajar satu benda. Dapatkan satu maklumat setiap hari. Jangan duduk main game sahaja. Habis kelas main game. Pastikan dapatkan satu maklumat. Kalau boleh setiap hari belajar satu perkataan baru. Dan baca berita. Walaupun kamu kata saya kecil lagi, kenapa nak baca berita? No. Walaupun kamu kecil, kamu perlu baca berita. Sebab apa sekarang berita banyak menunjukkan tentang jenayah-jenayah yang berlaku di kalangan budak-budak kecil. Kalau di India, setiap masa, setiap hari boleh dikatakan purata 3 orang kanak-kanak kecil dirogol setiap hari. Walaupun kanak-kanak itu berdosas setiap hari, walaupun kamu kata budak kecil, takkanlah orang nak buat perkara tak elok. Ya, sekarang di media penuh dengan berita-berita kanak-kanak, remaja. Okay, so pastikan walaupun tak kecil, kamu ada telefon, mak ayah dah bagi laptop, telefon, pastikan guna dengan bijak. Dah pandai buat Gmail, gunakan Gmail sebagai ruang untuk berbincang. Apa isu-isu terkini? Apa kita nak tolong orang? Bukan kita berbincang. Hari ni nak pakai baju apa? Hari ni nak nak main game macam mana? Okay? Kena bijak menggunakan digital. Sebab apa? Banyak benda-benda yang yang tidak baik masuk melalui digital. Sebenarnya dadah-dadah secara digital ni datang dari rumah sendiri. Sebab apa? Ada dalam komputer. Ada dalam telefon kita sendiri. So, akhir kata Mu'alimah ucapkan agar anak-anak, guru-guru dapat sama-sama menggunakan maklumat yang ada untuk sama-sama kita gunakan dan sebarkan kesedaran ataupun maklumat sama-sama berkongsi dengan orang-orang lain agar anak-anak dan generasi kita semakin kuat dan gagah untuk membimbing negara dan agama pada satu masa nanti. So, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Thank you so much. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.